Halo guys, ketemu lagi. Kali ini saya dapat produk 2 kit ampli sekaligus dari Cina via eBay. Yang ini adalah kit ampli kelas T, 2x175 watt alias stereo. Setelah beberapa waktu lalu saya juga pernah membeli kit ampli kelas T seharga setengah dari yang sekarang ini. Jenis ampli ini kabarnya adalah bersuara baik dan jernih sekelas-kelas up, namun berdaya listrik efisien sekelas-kelas D. Saya rasa ampli ini bagus untuk rumahan mengangkat speaker satelit atau full range. Jikalaupun untuk sound system Dewa Music organ tunggal, hanya sebatas untuk mengangkat tweeter. Nah, saya berencana akan memanfaatkan kit kelas T ini untuk 4 tweeter stereo saja pada sound system Dewa Music organ tunggal. Kit ini ternyata sudah terdapat supply regulator bawaan, sehingga hanya butuh trafo saja. Namun sayang sekali kit ini hidup setelah saya tenagai dengan supply trafo biasa 2 ampere 24 volt city, tidak mengeluarkan suara sama sekali. Bahkan relay proteknya pun tidak berdetak sama sekali. Mungkinkah ini karena kekurangan daya? Butuh trafo yang lebih besar? Entahlah. Bagi teman-teman yang paham, harap bantu saya di kolom komentar. Sehingga sebagai alternatif karena job Dewa Music organ tunggal segera tayang, maka saya beli kit stereo jengkolan dengan daya serupa. Ini mesti rancangan OCL kelas up, saya rasa cocok untuk tweeter. Sedangkan yang ini adalah kit ampli kelas A, 2x30W stereo saja. Ampli kelas A adalah ampli dengan kualitas suara terbaik namun boros listrik alias efisiensi sangat rendah. Dan kit ini adalah edisi transistor, bukan tabung. Saya rasa kit ini cocok buat speaker monitor seukuran bookshelf. Baiklah pemirsa, sekian dulu untuk hari ini. Insya Allah nanti akan ada follow up video lanjutan atas produk review hari ini. Silahkan subscribe channel ini dan salam Dewa Music Entertainment.